Dari tadi gak berhenti teriakan abang bombanya guys ya. Ya kan? Hari apabila jabatan bomba dan penyelamat Malaysia berada di pemerintahan dan perarakan ini Hazal. Ya. Saya kira ini juga lah yang memberikan mereka semangat untuk berada di sini. Selebriti tempatan juga. Bike Force, LSF, diketuai oleh ASD Muhammad Alif Sazwan bin Idris dan 65 pegawai utama. Kenderaan ini adalah untuk membawa anjing-anjing dalam mengesan penjelamat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin ya. Hari Kebangsaan 2023 ataupun bisa dikatakan hari memperingati hari kemerdekaan Malaysia yang ke-66 ya teman-teman sekalian. Nah, di sini kita akan lanjutkan yaitu pawainya teman-teman sekalian. Oke, langsung saja di sini yaitu kontingen daripada bomba penyelamat Malaysia ya, pembarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2023. Jom kita tengok videonya guys. Ini daripada Jason Update ya. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya. Link-nya di deskripsi guys. Let's go. Mengiringi kontingen Smart Malaysia. Kontingen pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia seramai 80 orang. Kepada pasukan pancaragam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM berkekuatan seramai 50 orang. Gegak gempita sorakan daripada hadirin yang hadir pada ketika ini tatkala disebutkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Apakah yang akan ditampilkan? Ayuh sama-sama kita saksikan mengapakah hadirin yang berada di sini memberikan sorakan yang luar biasa kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Tugas bomba bukan sahaja untuk memadamkan kebakaran. Mereka lah penyelamat suatu kejadian bencana alam, menjadi tukang sorakan kemeriahan yang semakin membara dalam kalangan penonton kita hari ini. Ya, bukan saja lelaki, golongan wanita juga terlibat dalam profession bomba ini. Dan ini juga wajah anak-anak kecil yang menjadikan Jabatan Bomba dan Penyelamat inspirasi mereka. Jabatan Bomba dan Penyelamat mempunyai variasi pelbagai bidang tugas untuk aspek penyelamatan. Bagi membantu sebagai first responder kepada yang memerlukan dan juga menghubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat. Ini dia wajah-wajah mereka. Yeah.
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menghadapi Reptilia sejenis dan sekategori yang setiap anggota bomba dan penyelamat sebenarnya perlu menanggung beban dari sekurang-kurangnya 5 kilogram hingga 30 kilogram di badan mereka dan bergantung kepada material pakaian seragam dan juga kelengkapan yang didatangkan dengan pakaian seragam berkenaan. Oleh sebab itulah, anggota bomba hanya boleh bekerja jika tahap fizikal mereka baik, kuat dan cergas sebegini. Tegap dan teguh. Itulah yang menjadi tarikan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kepercayaan rakyat dan masyarakat kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia cukup teguh. Sudah kita jangkakan, Hazel, sorakan-sorakan kemeriahan ini akan didengar. Dari tadi enggak berhenti teriakan abang bombanya, guys, ya. Ya kan? Hari apabila Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berada di pemarisan dan perarakan ini, Hazal. Ya. Saya kira ini jugalah yang memberikan mereka semangat untuk berada di sini. Selebriti tempatan juga turut berada bersama di aset Jabatan Bomba dan Penyelamat. Tetapi anda penyejuknya. Wah, dibawakan tulisan dan paparan itu oleh anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Tentang apa ini, ya? Jadi atas itu tentang. Okey, kita berikan tumpuan pada ketika ini untuk paparan dari Jabatan. Terbaik memang. Okey, setelah kita melihat Abang Bomba pertama, ya guys, Penyelamat Malaysia itu macam biasa, ya kan? Sorakan hanya di awal, lepas itu okey, tak ada. Tapi ketika sampai kepada Jabatan Bomba, mereka macam tak berhentilah bersorak-sorak, ya kan? Saya tak faham jugalah. Mungkin kerana memang dekat sangat dengan masyarakat. Ada apa-apa, ya kan? Ada apa-apa di call Abang Bomba, tolonglah. Ni agak ada ular ke, ada apalah. Dia datang macam tu. Kedekatan itu dan juga keren-keren, guys. Kekar-kekar gitu. Keren. Lanjut, guys. Kita ke kontingen selanjutnya, yaitu Polis Diraja Malaysia. Perbarisan dan Perarakan Sambutan Hari Kebangsaan 2023. Masih sama di channel Jason Update, guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Jom kita tengok semuanya. Let's go. Dan kita mulakan untuk kontijen Polis Diraja Malaysia PDRM. Wan Azman mungkin boleh mulakan penglibatan PDRM dalam perbarisan dan perarakan dari Selatan. General Polis Tan Sri Hazarudin Mohsin, Ketua Polis Negara. Ini merupakan satu kebanggaan kepada warga PDRM di atas kesudian pucuk pimpinan tertinggi turun padang bersama-sama dalam menjayakan acara kebangsaan hari ini. Dalam perarakan ini, sebanyak 30 ekor kuda terlibat dalam pembarisan terdiri daripada bakal Arab, Rambler, Polo dan juga beberapa bakal yang lain. Penugasan hidup berkuda adalah untuk menyuraikan rusuhan serta bantu cegah jenayah. Dan menyusul pula di belakangnya ialah pencerahan polis mendalui pembarisan PDRM adalah pancaragam pusat PDRM di bawah pimpinan ASP Mas Moro bin Edward dan Drum Major Sajid Ali Akbar bin Abdul Kaim dengan kekuatan seramai 85 pegawai polis. Seterusnya menyusul pula pembawa bendera seramai 156 pegawai PDRM yang mengibarkan bendera Jalur Gemilang dan Sang Saka Biru. Disusuli kemudian adalah pegawai yang terlibat di dalam detachment pakaian kerja
yang dipimpin oleh Superintendent Muhammad Rizwan bin Juragan. Diikuti oleh detachment pakaian kerja working dress melibatkan seramai 303 orang pegawai kanan dan pegawai rendah terdiri daripada pakaian kerja meliputi tugas am, unit polis pelancong, misi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dan jabatan siasatan dan penguasaan trafik. Sesuai dari ini ya tugas-tugas juga. Tiada yang lama, maka tiada yang baru. Perjuangan orang lama tidak akan kita lupakan. Sekarang kita saksikan detachment pesara polis yang terdiri daripada 72 orang pesara dengan diketuai oleh DSP Pesara Ahmad Halim bin Haji Mat Amin. Mengiringi detachment selepas itu adalah pancaragam kedua, iaitu pancaragam kontingen Kedah yang diketuai oleh DSP Gila bin Zainal Abidin dengan dibantu oleh Pak Mekra Sajid Muhammad Saiful Barin bin Muhammad Rozi bersama kekuatan kabupaten 51 orang. Menyusulkan rapat petas pada detachment pakaian operasi yang digunakan oleh pegawai polis semasa menjalankan tugas-tugas operasi. Dengan kekuatan seramai 545 orang, pegawai dan diketuai oleh DSP Muhammad Isa bin Muhammad. Pasukan simpanan perisuan diketuai oleh ASP Muhammad Norman Hisham bin Malkan dengan kekuatan barisan seramai 65 pegawai kanan dan juga pegawai rendah polis. Diikuti Detachment Light Strike Force LSF diketuai oleh ASP Muhammad Alif Shazwan bin Idris dan 65 pegawai polis. Detachment Public Order and Riot Unit atau lebih dikenali dengan sebutan PORU diketuai oleh ASP Hafiz bin Zaid dengan 65 pegawai kanan dan pegawai rendah polis. Ini yang sentiasa digeruni juga di jalanan. Yeah. Aset dan pelbagai jabatan juga aset daripada unit trafik. Detachment yang dipaparkan hari ini adalah merupakan aset-aset kenderaan yang dimiliki oleh PDRM. Motosikal berkuasa tinggi iaitu model Kawasaki GTR 1400 kuasa dan Yamaha SGR 1300. Disusuri kerana Honda Civic 128 kenderaan jenis ini mulai digunakan pada dengan tahun 2020 menggantikan Honda Inspira 2.0. Dia berperanan sebagai barisan hadapan dan first responder di dalam mencegah jenayah, menjaga dan mengekalkan keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Menyusul kemudian adalah Proton X70 dan Mitsubishi Outlander 2.4L yang digunakan untuk mengiringi VIP atau VVIP di samping membuat pasukan undang-undang lalu lintas oleh Jabatan Siasatan Penguasaan Trafik di Lebuh Raya dan jalan-jalan persekutuan serta rondaan balai. Disusuli di belakang di test win ini adalah Toyota Hilux 2.8. Tugas utama kenderaan ini adalah untuk membawa anjing-anjing dalam mengesan penjenayah, dadah, mayat senjata api dan bahan letupan di tempat kejadian. Toyota Hilux 2.0 sekarang sekarang digunakan untuk kerja-kerja teknikal oleh cawangan telekomunikasi dan sistem maklumat melibatkan penyelenggaraan sistem pengumuman radio di kawasan yang berbukit, terpencil dan tidak memiliki kemudahan jalan yang baik. Seterusnya adalah aset Nissan Navara 2.5 yang dikenali sebagai Innovation Vehicle for Anti-Hijack and Hostage Rescue, digunakan untuk tujuan operasi anti-hijack rescue dalam pesawat dan bangunan, dilengkapi dengan sistem tangga khusus untuk tugas-tugas dan misi menyelamat oleh unit tindakan khas Bukit Aman. Seterusnya
saja. Para penonton dapat melihat aset pidanan seterusnya adalah water cannon Mercedes-Benz X-Cross yang dilengkapi dengan peralatan canggih bagi digunakan untuk tujuan menyuraikan perhimpunan haram dan rusuhan serta bantuan penugasan lain. Ini untuk dipamerkan ya. Alright guys, sudah selesai videonya dan wow, keren ya kalau kita bisa melihat langsung di sana, itu sangat-sangat dahsyat sekali ya guys ya. Oh, gila. Oke guys, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman sekalian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah request ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari kemerdekaan Malaysia di 31 Agustus ya kemarin. Dan saya emang agak telat banget ini guys ya. Semoga menjadi negara yang maju, lebih maju lagi, dan juga menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masya Allah. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.